Banten suara tak dengarnya sudah dengar. Oh,
Ngajinya jambi toh. Allah, mana suaranya kalau mau? Suara ada tambah alam ya, rampung katanya. Cetandur emang pengen. Allah, Allah. Terakhir tangannya yang tinggi di atas semuanya.
ajang kita melalui streaming live www.mafiasolo.com. Request Allah li, Allah milikku. Kenapa kalau kita berani mengatakan Allah milikku, Allah li? Karena Allah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, dunia semua milik siapa? Langit punya siapa? Rembulan, matahari, bintang punya siapa? Rasulullah menjawab, laka ya Rab, milikmu ya Allah. Surga milikmu ya Allah, neraka milikmu ya Allah, semua milikmu ya Allah. Sadaqta ya Muhammad, benar kau Muhammad. Kemudian kalau semua ini milikku, kata Allah, ana liman ya Muhammad, aku Allah punya siapa, milik siapa? Rasulullah berdiam atas pertanyaan Allah ini, aku Allah punya siapa, aku Allah milik siapa? Rasulullah diam. Allah sendiri yang akhirnya menjawab pertanyaan Allah sendiri. Apa jawab Allah? Ana liman salla alaika, aku miliknya orang-orang yang selalu bersolawat kepadamu ya Muhammad. Maka kalau kita orang-orang yang senang solawat, banyak solawat, katakan Allahuli, Allahuli, Allahuli. Suryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi. Kutaning berkah langitmu endatan kinaya ngapa kekasih yang Gusti kang maha paring marti kersa lahir trosen pandangan mata hatimu semoga ditata oleh Allah. Tidak lagi memakai mata kepalamu, tapi kau mensikapi apa, melihat apa dengan mata hati dan batinmu. Boleh mungkin dilihat dari mata kepala kau bergoyang-goyang, tapi siapa yang bisa melihat hatimu? Hanya Allah. Bangun pasur yang sarang-sarang. Bangun pasuryan paduka sarang-sarang. Bangun pasuryan paduka. Niki nek pandelenganmu nganggo mripate sirah ya terang benderang. Nengnya buat delengi nganggo moto hati batinmu, niki udan deres, udan berkah rahmate Gusti Allah. Bangun pasuryan, ya, bangun pasuryan.
paduka. Kanjeng Nabi, yo. Kanjeng Nabi kan angon langit lan bumi, langit lan bumi. Tapi ada apa lagi? Bangun pasuryan paduka. Kanjeng Nabi kan angon langit lan bumi, Kanjeng Nabi kan angon langit lan bumi. Kutanging berkah lan ilmu, Madinatul barokati wal ilm. Kutanging berkah lan ilmu. Yuk, sajalan. Kutanging kekasih Gusti, Kang Maha Luhur, Kang Maha Luhur. Duh Gusti paling merdi, kerso lair trosin Allah, 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 All
Emmanuel. Sejarah dan semangat beliau ada grebek maulid tiap tahun misalnya. Ini perdana kali dan semoga ke depan lebih dupot, lebih hebat, lebih dasar, lebih semangat, lebih bermanfaat. Jas! Jas! Saya buka mafia solawat. Sebabah. Eh, setiapin punya temawan, seperti yang senang, grebek ini berjaya dilakukan di samping nguri-nguri semangat dari Mbah Hasan Umbar. Sama juga panjang sekali, oke. Mbah Hasan Mimbang, terus pokoknya dengan soyong, ngalang sarang. Woi! Sementing, kok grebek maulid? Ya, sementing grebek yang didasarkan cinta, didasarkan rasa senang, rasa bunga, sukacita atas kelahiran, cahaya dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai balik kula matur, sampai yang sering diaturi para kiai, para alim, para mubalek, ono wong kafir, tekan dino kiamat, neng kuburan disekso, neng khusus dino Senin bonus ora disekso. Goro-goro apa? Goro-goro wong kafir iki dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dia seneng karena kebetulan orang kafir ini Pak Dene Kanjeng Nabi, Pak Kue Kanjeng Nabi. Neng goro-goro seneng ketika Rasulullah lahir, dia tiap Senin tidak disiksa dalam kuburnya sampai kiamat. Apalagi yang senang ini kalian orang-orang yang tidak kafir, yang insya Allah orang beriman dan cinta Rasulullah. Dan saya mantapkan cintamu kepada Rasulullah, saya katakan cinta yang sangat dan sangat dan sangat luar biasa. Kenapa? Mohon maaf, Nabi pernah menangis gara-gara merindukan kita, kangen karo wong sing istimewa. Sampai sahabat matur, siapa ini yang kau rindukan? Kok sampai engkau menangis ya Rasul? Apakah sahabat begitu istimewanya dia? Iya. Apakah mereka malaikat? Bukan. Tapi malaikat juga istimewa. Kami sahabatmu? Bukan. Duh. Tapi kamu sahabatku juga istimewa. Tapi
ini lebih istimewa. Maksudnya apa engkau ya Rasul? Bejo menuang ini Kanjeng Nabi lisannya yang suci menyebut orang ini istimewa. Siapa mereka ya Rasul? Mereka yang membuatku menangis karena aku rindu padanya adalah orang-orang yang hidupnya nanti jauh setelah aku meninggal dunia. Uang-uang sing besok uripe sakwise aku mati, tapi sajen dhek urung tahu ketemu aku, urung tahu weruh aku, karena aku wis mati. Dhek ora tahu ketemu, gak tahu weruh. Kowe ketemu aku, lah ini orang-orang gak ketemu aku, ora weruh aku, tapi percaya dan iman kepada ajaranku dan juga cintanya kepadaku juga luar biasa. Ini orang-orang istimewa. Kebiar-kebiar Islami yang dilakukan oleh keluarga besar Bani Hasan Mimbar, ya. Muka-muka didasari betul-betul kecintaan, kebahagiaan, kebungahan atas kelahiran manusia terdahsyat, pembawa perubahan dan pemberi syafaat bagi manusia-manusia dan umatnya di yaumil kiamah. Muka-muka barokah. Sopo maneh sing seneng karo Kanjeng Nabi nek ora sampean? Mene ana wong ngomong komentar mauludan iku sesat lah lambi-lambine dhewe. Termasuk wong kok komentar mafia selawati pengajian sesat yo lah dhewe pengajian. Itu kan cangkem media, bukan cangkem kita. Wis to, hei. Wis biarkan, enggak apa-apa. Mafia selawat yo le. Rungokno, ya. Kowe minong ngaku abali al-edani niki kira-kira. Wong ngentir niku mbok anggap gurumu. Tulung iki di rumahna ya le. Wene mafia semantep ana. Wis sing penting ora ono liya kejaba nuju ning Gusti Allah, ya. Wis terserah ora pundar wis sing penting kowe aja gelut, aja tukaran, aja gawe sere ing liyan. Tulung kowe dielek-elek wong ora apa-apa, sing penting kowe aja elek-elek wong. Kowe dipaedu wong ora apa-apa nang sing penting kowe aja maedu. Kowe diapusi wong gak apa-apa, sing penting aja ngapusi wong. Kowe difitnah wong gak apa-apa, sing penting kowe aja fitnah wong. Terus. Wis ngene ae urip dadi muridte Abah Ali ning mafia selawat kuwi bolak-balik tak kandhani. Kowe mlaku ayo bareng-bareng karo Abah nggawa kresek kabeh. Kresek damel apa Mbah? Damel wadah sampah. Sampah nopo, sampah urip ku loro ditenono siji nek kowe dialem wong, kowe diapik-apik wong, dipuji orang. Nomor loro sampah iku nek dielek-elek wong, kowe dipuji maupun dihina, itu anggap itu sampah. Kamu kita tidak berhak dipuji, yang berhak dipuji hanya Allah. Artinya apa? Kita berjalan ini mengikuti jalan guru-guru kita, wis to, arep dipuji. Kita tidak gila pujian. Kita tidak senang dipuji, tidak berharap dipuji, juga tidak takut hinaan dan fitnah. Melatih awak dhewe ngono, kita ini seperti ini tidak ini dipuji, juga tidak takut dielek. Jos, ngajuran gua ngusak sampah, dielek-elek gua ngusak sampah. Wes DM ngomong apa-apa kan mulutnya dia. Biarin itu hak dia, mesti dicangkem dia. Yang penting kita jalani saja cara kita. Yang penting tetap dalam kesopanan, dalam lil-lil yang tidak melanggar syariat-syariat agama yang paling pokok. Sing penting kan, oh ngaji kok kausan. Ya apa-apa daripada udul. Terus mulai, gue cek kelambinan ya apa ya. Terus Allah itu yang diloi kausmu, Allah yang diloi hatimu karo kelakuanmu. Wes terserah iki. Bagi Abah mulane mafia selawat, jujur rumano ya. Penghinaan. Kowe dielek-elek, kowe dikuyo-kuyo, dipaidu, difitnah, tegese penghinaan orang lain yang membuat kita menjadi lebih hati-hati, lebih akhirnya bisa tahu diri dan bisa mawas diri, itu lebih baik daripada engkau dipuji tapi membuat kita lupa diri dan lupa Allah semuanya. Jelas? Yang berikutnya, dipuji gua sampah. Dielek-elek gua sampah. Kenapa? Wis awake dhewe bismillah nawai itu dengan cara seperti ini muga-muga Allah ridho, Rasulullah ridho. Sing penting nek pak dielek-elek mau difitnah mau dialem gak butuh pengalem bono uga ora wedi.
Ya Allah, Allah, aku gak butuh pujian, juga tidak takut hinaan. Kenapa? Dasari sitok yang paling kuat. Dasar apa? Mergo aku ngelakoni barang apik, ora mergo ndodok atine menungso, ndodok utake menungso. Aku ngelakoni kayak gini, mergo pengen ndodok langite Gusti Allah. Semoga ini diawali, dibuka gerbek ini, mungkin langgeng sampai dino kiamat untuk mempersatukan umat Islam. Wabillahi khusus anak-anak putu turun pun bahasan mimbar jaz. Semoga tambah mengalah, tambah terus bolak balik, tambah dahsyat, tambah semangat, lebih tambah manfaat. Mungkin berkah. Ini kisahnya Abah. Mohon maaf kalau ada salah ada yang hilang. Insya Allah ngaji diteruskan sampai subuh. Sampai subuh enggak sanggup? Kalian sampai sanggup? Sampai subuh sanggup? Oke, saya sebentar lagi pulang, kamu di sini sampai subuh ya. Ayo lagi. Woi. 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 Oke. Break. Yes. Sekarang suwo bahasa Arabe rukyah apa? Rukyah itu rukyah ki Arab Jawa ni suwo. Ayo nyuwo jiwi-jiwi. Ayo tilak Ka'bah ijazah tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahin wayayuhin waya khaira bari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wayayuhin waya khaira bari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wayayuhin waya khaira bari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wayayuhin waya khaira bari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wayayuhin waya khaira bari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wayayuhin waya khaira hari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wayayuhin waya khaira hari'in wayaman lanal arzaku min judihi namat. Pun sebulan PPE dan merawat pekan duduk ya. Mas kubul manjing. Jadi bisa terus ke solawatane. Jadi sing kulo ijayake sampe tiroke kulo ijayake dengan tampil ya. Ijayake kali setunggal nek dengan purun wiridan purun wiri diwocoping pitu diwocoping menawi saged bila nafasin ampun ambekan supaya kuat mau coping pitu fayahin wayayuhin waya khaira bari'in waya manlanal arzaku min judihi namat tanpa ambekan kuat jiwa coping pitu carane oleh moco di batin mawon ning lambene melu umi-umi no jos sing penting genep ping lamun tok lamun tetep ora kuat ambekan ya ora apa not good good nggih. Sing penting genep ping lajeng disebul kepek-kepek lapono gamraup
kan dodo. Pun kapan Mbah bar salat? Utawa di sebelumnya banyu diombek ke wong loro. Sebelum ke wong kesurupan. Pun sapa gelem wiridan niku insyaallah kanthi ridho lan kersane Allah ora iso disantet. Ora iso ditenung, ora iso diteluh, ora iso disihir, ora iso dipelet. Ora iso dijalan goyang. Cuma di sing goyang goyang. Insya Allah. Ora iso klebonan kepanjinan jin, ora iso kesurupan. Insya Allah. Napa sok enten santet kok enten wong Kanjeng Nabi kok disantet to. Nandur pari kan suket melu tukul. Nek nandur suket, pari ora tukul. Penandur kebencian, lakoni barang apik, mesti ada orang rasemen. Dodolan laris kaya apik tau. Termasuk kiai laris kaya apik tau. Yang sering itu ya ada. Iya tak? Buatan semen yang kek. Iya buatan? Kok kiai laris? Madek kiai, ngedeknya jamaan. Ini orang semen juga. Hasil sering-sering ini kepanjangan iblis. Peluru dukun santai. Mas diwacau kayak gitu. Insyaallah kalis-kalis gitu. Nomor kali jajah abah jenengan fayahin niku ditulis pitung baris. Contohnya niki pun abah tulis pitung baris ini. Terus dipasang tempelake ning ruang tamumu, pasang ning kamar-kamarmu, pasang ning tokomu, warungmu, nek perlu pasang ning dapurmu. Pawon, pawon. Insya omahe adem ayem barokah. Dikirim santet wong ora iso mancing ning omah. Paling mentok kena gedhe karo tembok tok. Insya Allah. Omah sing hawane panas dadi adem, sing hawane sumpek pasane dadi jembar. Insya Allah. Lah iki jenengan sing dereng kagungan, sing dereng apal, abah pun nulis pitung baris, mun kula racik. Racik niku nek cara kelas e, kelas levele, level menengah ke atas, kue siramu ngeluh, kue ini gue dokter, ini naik kelasnya kroco-kroco, kelas mau sing awam-awam, yo cukup budrek gue nih warungnya yuyem, kita cukup budrek nih gue nih yuton, enak sih ngerocok menengah sih dia, ya ini gue nih dokter, terus bayar periksaannya sih gak ewu, lu nebus obat nih apotek, lah dokter gue pinter. Mergopo racian itu komplit, terus ada antibiotiknya, ada vitaminnya, ada obatnya gitu. Ini rodok larang, mau ada sekolahnya, tapi yujem kan ada sekolah, kulaan, kok budrek, kutabun. Hei, ngeten, pulau racik, pulau pendet, kitabnya ini kan tidur, intinya ini. Sekawan pun disebut Syamsul Ma'arif, Mambak Usul Hikmah, Sirul Azam, kali Jami'ul Awfa. Tapi sekawan. Kue warna tau roh, kok boleh ngaji. Orang sang maidu. No? Pun diracik kali abai, ini jalu-jalu, ini Raja Sulaiman, ini wifik. Ketambahan bonus, ada raiku, ini gini. Ya. Jadi, ini kue kangen di aku, ya sejumlah ke mataku, apa-apa. Wis mulai kuno di figura sing apik niki wonten alamat pondok Abah teng Semarang. Mafia Solawat sudah 2 tahun berdiri di Indonesia. Alhamdulillah. Wong lumbuk-lumbuk iki wis dipaitu kono dene pelarangan lah larangan sekolah kula terserah. Wis sing penting Gusti kula ora niat menungso mergo Gusti Allah maha. Mafia iku tak dawuhi kun kal asadi wala takun kal ghazali atau kun asadan wala takun ghazalan. Weki mlaku muni ruwa macan ojo koyok mlayune kidang. Senajan kidang karo macan kene du mlayune menang kidang. Cepet kidang ning nyatane kidang kecekel macan dipangan karo macan. Lho luwe cepet kok kecekel mergo kidang kakean noleh-noleh. Ambok kidang ewonan macan ki kae kae. Pokoke ton yo ton. Ayo nanti yo jumimis. Ambok ana saleh karo dia ora kepenjot-penjot to. Sok kae yo kae. Fokus. Lho bro. Wis sing setu paing yo setu pon. Eh. Lah kidang nolah. Ayo kecekel ta. Mulu. Weh.
pengen cepet usul yang Gusti Allah, ayo melakumu suluk mereka jonolah noleh. Mafia mulan, ayo notoniti, ojo nolah noleh, ojo neko, notoniti nuju siji atimu mampen yang siji Gusti Allah. Tepuk tangan dengan semua ini. Wes sebab kan malah tambah-tambah lah nampung jam piro nih kemungkin. Wes ikatan potrom tahun mafia solawat, alhamdulillah. Dari sing larang tentang mafia, aku sing mulai semua terserah lah. Kalau betul ngurusi betul betul nih. Sebetulnya alhamdulillah. Kalau tumpuk-tumpuk ke, kalau kurang-kurangi, om ngingoni santri, kita santri itu kan gratis mangan sekolah pun kalau matur. Alhamdulillah 2 tahun berdiri mafia solawat. Sekarang sudah berdiri pondok pesantren asrama baru 3 lantai bangunnya apa hampir 2 miliar. Pondoknya khusus putri yang mau tahfiz Al-Qur'an, ngapalin Al-Qur'an boleh masuk ke situ. Syaratnya harus punya sudah punya hafalan 1 sampai 5 juz. 1 juz enggak apa-apa. Itu nanti putri, itu nanti kamarnya kayak hotel. Silakan dilihat. Semua kamar mandi dalam, semua nanti Insya Allah ada AC-nya, full AC. Semua itu nanti granit. Semua itu nanti satu santri, satu komputer, satu laptop. Harus berbahasa Inggris. Saya tidak guru dari Pare. Dari Pare ke diri kampung Inggris. Insya Allah gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Saya ingin punya santri yang hafal Al-Quran, pinter IT, pinter bahasa Inggris. Bukankah Allah ridho. Mboten mandeg mriku baru kae mafia selawat. Alhamdulillah Senin kalau wingi kula resmi sampun bayar lunas, kula bayar kontan, kula bayar nggo dhuwit mung 5-7 kresek. 7 kresek. Lemah ngaji kula tumbas sak jebake cinone kula bayar. Bayangno 600 meter jane mung cilik 600 meter. Ning nek sak meter 4 juta dadine piro? Jadi ya 2,4 belum tetek bengeke notaris. Orang masalah itu. Alhamdulillah, lo bayar wujud kresek ini. Pak, itu 5 kresek. Lo bayar ini. Alhamdulillah, iku ya duwite mafia solawat. Amplop-amplop, pak, kelumbuk, tak mani. Jadi, kita punya misi di mafia, alhamdulillah. Jadi, Abah punya bismillah, tunggu Allah ridho. Saya niat hidup untuk dakwah. Jangan dakwah untuk hidup. Wis wae adik kula ngemu ngopeni santri lha terus piye mbah guys anggap cek payu selawat cek payu ngaji lah yo santrine mangan kabeh wis ngono wae arep niki wonten alamate pondok wonten telepone nek ajeng tak takok telepon tapi nek pengen mondok tapi mboten ngapalke yenten pondok lawas kan enten gratis pun singkat niki wonten gambare gendruwo pondok ngejar-jar sing pengen wiridan nek apalke dewi-dewi nggih. Pun nuntun mawon singkat tak kasih waktu 5 menit maharnya Rp15.000 Rp30.000 tapi mohon maaf untuk tasbih ini mungkin yang sini ini fungsinya satu seperti kalung kesehatan bisa nyedot racun, nyedot penyakit, detox namanya. Bisa untuk tasbih, bisa untuk kalung menungso, kalung wedhus ya bisa. Yang dalam bayi bengak-bengok sapimu kalung ini langsung masuk bujumu ini bengak-bengok pun ini yang akan gambari kula untuk kok gambar baik ya makom tentang mafia itu guru kula mulang kula yang dikir itu merem bayangnya guru kula buatan nanti bayangnya Gusti Allah kula salawat buatan nanti bayangnya kandik Nabi yang kula ngurung tawuruh Gusti Allah kaya apa ya. Harus bayangnya guru, guru mungkin dari guru, guru dari guru lah nyambung ketemu kanjeng Nabi, ketemu Gusti Allah. Kau bayangnya Gusti Allah, gue ya letak butak lain dengan pun niki akan raja itu lo pribadi, niki gambarnya bulus, kalau bulu kudu tulus, ano jauh akal bulus. Niki akan raja Hongkong, niki pecahan kecerdikan Abah Ali. Modak ngate ini karya sendiri di kitab tidak ada tapi kula mboten ngawur gawe angka iki ya berdasarkan 4 kitab yang saya sebutkan itu ada kuncinya ini pecahan dari Waliyatul Latif. Nek Anda tahu Wifik pasti gede-gede.
Gondrong yang pinter tenan ngene. Sing kamu dong yang meneng bae aja kakean cangkok. Cuman sayang kantun songo. Kantun songo kon dalu kula namung betok pesene angel iki. Namun betok 185 pun payu wong dalu 175 kantun 10 mau mangkat disegat wong dituku siji karek songo. Niki mahari 1,000, nek kowe ning Taiwan 250,000 lho, $600 NT. Tapi nek ning Hong Kong 110 dolar Hong Kong. Ya 200-an yang padha. Iki cukup 100,000. Cuman sayang tinggal 9. Wis sing mawon, wis oleh dino, kemene? Jos. Mungkin sing mawon, mungkin sing tiyang mriki mawon sing biasa mafia ngalase ya lho ya. Mungkin ini kepingin kenang-kenangan yang ada dari gudes, bedes, gini ya lah kenang-kenangan pun berkah, yang kalung ya 1,000, sama tak gini terus yang apa, yang poster 15,000 barokah, untuk mancing, amin Allahumma. Oke, kita break 5 menit sebuah lagu untuk kalian semua, Komarun. Wih, pasang cepat deh Komarun BPM enter ya. Bebek. Datang. Knock. Baru sama. Komarun Komarun Komarun